Bapak Rinto dan Bapak Rifki, apa kita bisa mulai sekarang? Ya, Ya, siap, Mbak. Bu. Gimana, Mbak? Siap, Bu. Ya, baik, mungkin kita mulai sekarang. Itu untuk seluruh mahasiswa, mohon untuk menghidupkan kameranya. Kita menghormati tamu kita juga ya, dosen narasumber kita, menghidupkan kamera, kita semua juga menghidupkan kamera. Oke, on cam semua, kecuali jika memang ada hal yang tidak memungkinkan untuk bisa dihidupkan. Oke, sebelumnya Pak Rinto, Pak Rifki, kenalkan saya Fiska dari manajemen Unila. Dan terima kasih sebelumnya nih Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di pada short course kita pada hari ini. Jadi saya mungkin langsung mulai dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya dan selamat datang kepada Bapak Rinto Teguh Santoso ya, betul ya Pak, dari OJK sebagai Deputi Direktur GPUT, Analis Eksekutif, dan juga Bapak Rifki Arief Budianto. Terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Dan ini adalah short course profesi dan etika perdagangan efek pada pertemuan ke-13. Jadi pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas pokok materi tentang POJK yang tentang resiko penyedia jasa keuangan yang digunakan sebagai sarana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme gitu. Jadi mungkin sebelumnya mungkin Bapak Rinto atau Bapak Rifki bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa serta sivitas akademika dari Universitas Lampung, perkenalkan nama saya Rinto Teguh Santoso. Saya analis eksekutif, fungsional setingkat deputi direktur di Grup Penanganan APU dan PPT OJK. Grup Penanganan APU PPT ini merupakan salah satu grup setingkat departemen yang membantu tugas dari Dewan Komisi Penanganan Anti Pencucian Uang Pendanaan Terorisme. Saya sendiri ini dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. S1 saya Fakultas Hukum, lalu kemudian tahun 87 lalu saya meneruskan pendidikan di Southern Methodist University, Texas, Amerika Serikat tahun 98 sampai dengan 99 mengambil program LLM. Demikian perkenalan saya. Silakan Mas Rifki untuk memperkenalkan diri. Baik. Terima kasih Pak Rinto, terima kasih juga adik semua. Mungkin di antara Pak Rinto sama Mbak Fiska ini saya yang paling dekat umurnya sama adik-adik semua. Karena saya belum jauh ya, saya baru lulus beberapa tahun yang lalu. Kebetulan kalian kuliahnya di Fakultas Hukum UI angkatan 2010. Kemudian di tahun 2014 saya lulus. Nah, pasca lulus saya sempat bekerja di beberapa tempat, pernah jadi tim staf ahli Menteri Pendidikan bidang hukum, sempat jadi lawyer, sempat di HSBC, kemudian sekarang di OJK dan belum berpikiran untuk cari tempat yang lain. Jadi bertahan cukup lama di sini. Mungkin nanti adik-adik yang masih kuliah kalau mau bertanya di luar tema yang disampaikan, mau bertanya tentang OJK, cara masuk, seleksi, pekerjaan, benefit, atau apapun nanti bisa ditanyakan ke saya, jangan ke Pak Rinto karena sudah terlalu jauh jarak usianya, ke saya aja. Nanti bisa coba kami jawab. Kasih Bu Fiska, iya. Saya kembalikan ke Ibu. Jadi Bu Fiska izin menambahkan, saya memang usianya jauh Bu dari Pak Rifki, jadi kalau misalnya matahari itu saya
mendekati terbenam Bu, kalau Mas Rifki itu mau terbit Bu gitu loh. Mudah-mudahan aja setelah terbit nggak langsung tenggelam Bu. Demikian Bu Fiska, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin ini materi hari ini memang terkait APU dan PPT, tapi tadi karena Mas Rifki sudah nanya, mau nanya tentang OJK benefit, kayaknya lebih menarik yang terakhir, yang kedua nih Bu. Tapi mungkin nanti kita sisakan waktu 2 jam terakhir lah Bu ya, untuk menanyakan mengenai OJK dan benefitnya. Siapa tahu teman-teman dari Universitas Lampung tertarik untuk bergabung di tempat kami. Demikian Bu, silakan dilanjut Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Rinto, Pak Rifki, luar biasa ya memang pengalamannya. Adik-adik mungkin kita perlu banyak memumpung yang memanfaatkan kesempatannya untuk bisa bertanya-tanya ya untuk masa depan. Oke, baik Bapak, mungkin untuk kita memanfaatkan waktu bisa dimulai saja langsung sekarang. Saya serahkan waktu dan kesempatannya untuk Pak Rinto atau Pak Arif, Pak Rifki ini. Baik Bu, Ibu Fiska, terima kasih kami dan Mas Diki terkait dengan presentasi hari ini. Kami sudah menyiapkan, izin saya mematikan kamera ya Bu ya, karena internet saya unstable. Jadi saya sudah membagi tugas dengan Mas Diki presentasi hari ini. Kami sudah menyiapkan bahan presentasi cukup lengkap dan barangkali saya harus mengatakan ini yang paling lengkap dari bahan presentasi yang pernah ada. Total halaman presentasinya itu ada 117. Wow. Jadi, ya 117. Jadi memang biasanya ini kita bawakan 3 hari, ini kita bawakan 1,5 jam ya Bu ya, kira-kira ya. Kita punya waktu berapa menit ya Bu ya? Kita punya waktu sampai dengan kalau sesuai dengan jadwal sekitar jam 15.40 Bapak, tapi bisa disesuaikan nanti, mungkin sebelum maghrib lah ya. Baik, tanpa menunggu waktu lama, mungkin Mas Riki yang akan menyampaikan terkait dengan definisi TPPU, TPPT, lalu kemudian modus TPPU, TPPT, lalu kemudian akan bicara juga mengenai DTTOT atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris maupun daftar proliferasi senjata musuh massal, lalu kemudian akan membahas juga mengenai rezim APU dan PPT. Silakan Mas Rifki. Mas Rifki punya waktu sampai dengan pukul 5 ya Mas Rifki ya. Kira-kira bisa diselesaikan untuk waktunya. Baik. Mas Rifki punya waktu 48 menit. Biar saya ngalah sama yang muda 40 menit ya. Saya 40 menit, Mas Rifki 48 menit. Silakan Mas Rifki, izin Bu Fiska, Mas Rifki memulai. Yang tua enggak Bu. Baik. Karena suka di marahin untuk atas kesempatannya, izin ya teman-teman semua, kita akan masuk kepada hal yang pertama. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang definisi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Nah, ini saya ambil ya, kami ambil dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tentang pencegahan dan pemberantasan dengan uang. Ada yang menarik ya. Kalau saya biasa sharing kadang tidak terpengaruh dengan slide ya. Ada yang menarik. Ada pertanyaan, kenapa sih judulnya itu harus pencucian uang? Kenapa tidak penggelapan uang? Kenapa tidak menggunakan istilah yang lain? Jadi penggunaan istilah pencucian uang ini sebetulnya terkait dengan cerita zaman dulu ya. Kenapa ada orang yang melakukan kejahatan kemudian memanfaatkan hasil kejahatan. Jadi cerita ini berawal dari negara Amerika Serikat. Ya. Kita tahu salah satu permasalahan di Amerika Serikat adalah masuknya barang-barang haram, yaitu narkotika ke negara mereka. Jadi narkotika itu masuk dari negara biasanya dari wilayah Amerika Selatan,
masuk ke negara mereka, kemudian dijual oleh para bandar narkoba. Nah, si bandar narkobanya ini dapat uang banyak dari hasil pencucian uangnya. Aparat penegak hukum yang ada di Amerika, jadi kalau ditanya ya, misalnya saya, katakanlah saya tiba-tiba punya kontrakan, punya gedung, punya pulau, punya mobil, punya motor gede. Nah, biasanya Pak Rinto nanya, Ki, kamu dapat uang dari mana? Kok bisa gaji OJK kamu punya semuanya? Nah, kira-kira di Amerika pun seperti itu, Bapak dan Ibu. Ada orang yang tajir melintir, dia tajirnya dari hasil menjual narkoba. Khawatir orang ini ditanya oleh aparat penegak hukum, kamu dapat uang, kamu bisa sekaya ini? Maka yang dia lakukan adalah dia membangun satu usaha, yaitu laundry. Ya, dia membuka usaha pencucian baju. Jadi kalau ditanya sama aparat punya rumah mewah, punya apartemen mewah, punya villa mewah, punya mobil mewah, ini orang tidak akan jujur bahwa dia dapat uang dari hasil jual narkoba. Tapi dia bilang, saya ini kaya karena saya punya usaha laundry. Walaupun usaha laundrynya ternyata kalau dilihat tidak seramai dan sebanding dengan apa yang dia miliki. Nah, jadi kasusnya bermula dari ada orang jual narkoba, dia punya laundry untuk mengelabui bahwa seolah-olah uangnya ini hasil usaha laundrynya. Makanya dinamakanlah setiap kejahatan yang mengelabui asal-usul tindak kejahatan, uang hasil tindak kejahatan, itu dinamakan dengan money laundering. Bukan uangnya yang dicuci, tetapi dikelabuilah aparat penegak hukum seolah-olah hasilnya itu hasil dari yang sah. Nah, sekarang berdasarkan cerita tersebut, kita akan melihat definisi TPPU itu apa. Kita buka pasal 1 undang-undang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini. Kita lihat lagi pasal 3 ya. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hasil kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merugikan, menyamarkan atau menyamarkan asal dan usulnya. Teman-teman, saya mau ngasih sebuah ilustrasi. Ya, teman-teman punya paman, pamannya sukses di Lampung, anggota DPRD. Ternyata di Lampung, katakanlah mau ada proyek pembangunan jalan. Ini contoh, ada dibantu ini perusahaan saya biar menang tender. Nih Pak, sebagai pemulus saya kasih Bapak 1M. Kalau goal, ya Bapak bisa ngasih rekomendasi perusahaan saya ke Pak Wali Kota atau Pak Bupati, saya kasih lagi tambahan 5M. Ketika si orang dari perusahaan membawa uang ini kepada pejabat DPRD di Lampung, ya, kemudian yang namanya korupsi, unsur barang siapa menerima dengan menjanjikan sesuatu. Dia menerima karena dia janji, ya udah saya terima, nanti saya negoin perusahaan kamu ke Pak Bupati. Maka pada saat itulah terjadi korupsi. Kalau seandainya ketika si perusahaan ngasih uang ke anggota DPRD Lampung tersebut, tiba-tiba pas ada orang KPK datang, orang KPK-nya akan teriak, nah, kena nih kamu nih, tindak pidana korupsi. Tetapi, kalau pada saat dia menerima uang, ya, di keponakannya, ya, kemudian pamannya bilang, oke Pak, terima kasih ya, uang pelicin proyeknya 1 miliar saya terima. Ada Astri Damayanti nih, keponakan saya yang lagi kuliah di Unila nih. Nih, ya, saya kasih ke kamu nih buat beli Honda Beat untuk ke kampus ya. Saya kasih 20 juta. Kalau seandainya pada saat itu ada orang KPK, maka orang akan bilang, nah,
kamu terjadi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kenapa? Karena hasil kejahatan itu hanya korupsi. Tetapi ketika dia sudah memanfaatkan dengan cara menghibahkan uang ini sebagian walaupun 20 juta kepada keponakannya yang kuliah di Unila untuk membeli Honda Beat untuk kuliah, dia kena unsur menghibahkan di pasal 3. Maka pada saat itu juga terjadi dua tindak pidana. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi dan yang kedua adalah tindak pidana pencucian uang. Ya. Termasuk misalnya dia dapat transferan 1M. Pas dia terima transferan 1M, pas banget istrinya di rumah nelpon. Pap, bayar listrik, pap. 500 ribu, pap. Murah, pap. Nggak mahal-mahal. Oke, mah. Papa. Tetapi dia transfer ke istrinya untuk bayar listrik 500 ribu, maka seketika itu pula lah terjadi pencucian uang. Walaupun hanya kecil 500 ribu dibandingkan 1 miliar. Nah, itu kira-kira pasal 3. Jadi pasal 3 itu intinya kalau lu melakukan sebuah tindak kejahatan, cukup ya, jangan dimanfaatin uangnya. Karena sekali uang hasil kejahatan itu kamu manfaatkan, pada saat itulah terjadi pencucian uang. Nah, sekarang kita lihat pasal 4. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya. Kalau di pasal 3, ada orang ya menerima uang haram, dia manfaatkan. Kalau pasal 4, nah ini ketahuan, dia mahasiswa, belajarnya ini baru separuh. Wah, saya ingat dulu. Kata narasumber OJK, kalau saya memanfaatkan uang, saya itu kena pencucian uang. Yaudah, enggak saya manfaatin uangnya. Terima aja, tapi saya simpen di lemari. Nah, teman-teman jangan merasa senang bahwa dengan uangnya disimpan di lemari, teman-teman itu bebas dari pencucian uang. Justru dengan teman-teman menyimpan uangnya di lemari, maka si pelaku dapat dikenakan pasal 4. Setiap orang yang menyembunyikan, ketemu dia sama polisi, ya gimana ya Pak? Masa enggak sih? Kayaknya Bapak menyembunyikan. Enggak Pak, saya enggak menyembunyikan. Kalau Bapak enggak menyembunyikan, kenapa enggak Bapak taruh aja di teras rumah? Biar semua orang lihat. Berarti ketika ada orang menerima hasil kejahatan, uangnya dia bawa aja ya, dia simpan di lemari atau dia titip ke supirnya, Pak supir, taruh nih di rumah kamu, jangan di rumah saya, namanya pejabat, ada polisi sering datang, saya nitip ke kamu. Kalau dia ada niat untuk menitipkan ke orang dengan tujuan menyamarkan asal-usul, maka seketika itu pula lah dapat dia dikenakan pasal pencucian uang. Maka kalau para penjahat ingin melakukan kejahatan tanpa dikenakan pencucian uang, ketika dia sudah menerima barang, udah, dia diam aja tuh. Dikasih nggak, ditransfer nggak, disimpan nggak, udah dipegang aja. Jadi seandainya kena sama KPK, dia hanya kena tindak pidana korupsi. Ya. Nah, ini pasal 5. Setiap orang yang menayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang atau patut diduganya merupakan hak, misalnya saya WO tidak, katakanlah WO itu sebulan 5 juta, tapi di kelas ini tiba-tiba saya bagi uang nih di Farbowo, saya memperhatikan ya, nih saya beliin kamu MacBook M1 Pro 16 GB kapasitas 2 TB harganya 38 juta. Wah, senangnya bukan main tuh Diva ya. Wah, terima kasih Bang. Saya enggak nyesel kelas ikut Abang nih, dapat hadiahnya MacBook Pro M1 tahun 2020. Ternyata selidik punya selidik, 2 minggu kemudian saya diperiksa sama Bareskrim di hutan lindung yang ada di Sukabumi. Ya. Nah, ditanyalah saya sama Bareskrim, kamu dapat uang jual kayu berapa? Saya dapat uang 200 juta, Pak. Kemana kamu sebagiannya?
kemarin saya ngajar, Pak, di Unila. Ya, buat door prize lah, Pak. Saya kasih uang nih ke Diva, Pak. Namanya Diva Restu Prabowo. Saya beliin laptop Apple, Pak. 38 juta. Wah, dipanggil lah Diva Restu Prabowo sama baris krim. Mas Diva, sini kamu. Ya, Pak. Kamu ini pas nerima laptop, tahu ini harganya mahal? Oh, tahu, Pak. Kok kamu mau terima-terima? Wah, Pak, durian runtuh, Pak. Ikut kelas sore-sore dapat laptop tuh jarang-jarang, Pak. Ditanyalah Diva sama Bareskrim. Kamu pernah dengar nggak gaji pegawai OJK itu berapa? Tahu, Pak. Saya dengar sebulan tuh kamu masa nggak curiga? Dia gaji 3,5 juta, ngasih door prize ke kamu 38 juta. Diva ngomong gini, sebenarnya sih saya curiga, Pak. Nah, kan? Curiga kamu, kan? Coba kamu baca lagi pasal 5. Pasal 5 itu setiap orang yang menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya. Diva emang nggak tahu bahwa uang saya beli laptop hasil kejahatan. Tapi Diva tuh sedikit curiga-curiga gitu. Nah, kalau dihukum pidana, di pencucian uang, ketika curiga terhadap pemberian dari seseorang, seharusnya jangan kamu terima. Karena kalau kamu terima, kamu bisa dikenakan pasal 5. Jadi, adik-adik semua, pasal 3 dan pasal 4 itu adalah pencucian uang aktif. Dia penjahatnya, dia yang melakukan pencucian uang. Tapi nomor 5 ini pencucian uang pasif, sama kayak rokok. Kamu nggak ngerokok, kamu kena imbas, kamu kena imbasnya, kamu sakit. Kalau pencucian uang, kamu menerima imbasnya, kamu bisa dipidana. Gitu. Jadi, teman-teman harus hati-hati kalau ketemu senior. Misalnya ada kegiatan BEM, BEM Unila, BEM Feb Unila, mau mengadakan baksos. Wah, siapa nih? Alumni-alumni paling dermawan, kita datengin. Bang, minta donasi, bang, buat kegiatan saya, bang. Sama, saya juga pernah mahasiswa. Apa kegiatannya? Biasa, bang, gathering angkatan, bang. Mau ke puncak nih, ke Bogor, bang. Mau nyebrang pakai kapal. Butuh uang 100 juta. Si abangnya langsung ngasih 100 juta. Padahal dia pegawai OJK, gajinya sebulan hanya 3,5 juta. Tenang ya. Teman-teman jangan langsung senang. Teman-teman harus curiga dulu. Aman gak nih? Dibahas dulu di rapat panitia. Aman gak nih kita terima uang nih? Jangan-jangan dia hasil korupsi, kita nerima, satu kepanitiaan kita kena pasal 5 Undang-Undang TPPU. Hati-hati. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, pertanyaannya adalah, tadi ada kalimat tindak pidana yang bisa menjadi asal sumber kejahatan. Yang pertama ada korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dan lain-lain. Sampai yang terakhir, ya, pasal 26, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Nah, misal nih ya. Misalnya, di sini ada yang namanya mahasiswa Elwan Effendi. Wah, dan Mela Febriana. Mela Febriana ini kecewa sama Elwan. Waduh, cintanya ditolak ya. Akhirnya dia menghubungi Herdi. Herdi, tolong dong bunuhin tuh si Elwan. Sakit hati saya, cintanya ditolak. Oh, dibunuh ya? Harus sampai mati apa boleh sakit aja? Janganlah sampai mati aja, udah sakit hati saya. Wah, bahaya itu kalau bunuh-bunuhan, enggak berani saya. Udah, nanti saya kasih Fortuner. Bapak saya pengusaha. Kalau kamu bisa ngebunuh si Elwan karena membalaskan dendam saya, kamu saya kasih Fortuner, kata si Mela. Wah, Herdi Nugraha Prasmana, semangat dia. Oke, siap Mela. Saya bunuh dia besok ya. Ntar, saya rencanakan dulu. Terjadilah pembunuhan Elwan oleh Herdi atas perintah Mela. Maka, setelah kasusnya diungkap oleh aparat penegak hukum, baik Mela dan juga Herdi dikenakan pasal pembunuhan berencana. Berapa hukuman pembunuhan berencana? Pasalnya itu adalah 20 tahun atau hukuman mati. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih. Jadi, ketika teman-teman membunuh, hasil bunuhannya dapat sebuah harta atau uang yang teman-teman nikmatin, ketika itu pula teman-teman melakukan dua tindak kejahatan. Satu, pembunuhan berencana. Yang kedua adalah pencucian uang. Ya, begitu. Kita lanjutkan definisi pencucian uang. Nah, ini tahapan pencucian uang. Kita ngumpulin uang hasil kejahatan, kita simpen
di sektor jasa keuangan, kita simpan di bank ya, kemudian kita transfer ke hukumnya bingung, kemudian kita campurkan antara gaji kita, antara hasil jualan kita dengan kejahatan kita untuk mengaburkan asal usul. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tindak pidana pendanaan terorisme? Kalau tindak pidana terorisme adalah di pasal 1 ayat 1 dibilang segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana. Ya. Baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan yang diketahui dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan tur pidana, ya. Kemudian di pasal 4, setiap orang yang dibutuhkan memberikan atau meminjamkan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris. Pasal 5, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme. Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Teman-teman ya, contoh. Ini agak mengerikan. Teman-teman di sini gaul ya, katakanlah sama teroris. Waduh, ngeri banget nih. Dia terinspirasi dari games tembak-tembakan. Dia bilang kemarin, seru juga kayaknya nembak-nembak ya. Gua tembak-tembak lah di pusat kota Lampung, gimana? Wah, boleh juga tuh seru. Ah, tapi gua gak berani, takut. Lu aja deh, ya udah deh gua aja. Cuma gua gak punya uang. Boleh gak gua pinjam 10 juta? Wah, gila lu. Terus 10 juta buat apa? Bukan elu, lu nyaksi teror. Teman-teman yang meminjamkan uang 10 juta buat melakukan pembeli undang-undang terorisme, teman-teman kena pasal tindak pidana pendanaan terorisme. Hati-hati. Ya, karena ini segala perbuatan memberikan atau meminjamkan dana dengan maksud dan atau yang diketahui ini akan digunakan. Wah, teman-teman udah tahu ya. Dia udah bilang mau nembak, masih aja didanain. Atau teman-teman punya teman dekat sama kasusnya. Gua kemarin main games. Seru banget deh nembak-nembak. Gua mau nembak lah di kampus. Kayaknya biar rame, kampus kita sepi nih. PPKM. Ya. Boleh enggak pinjam uang? Wah, teman-teman takut. Waduh, kata orang OJK enggak boleh saya minjemin. Enggak bisa. Belum uangnya mama-mama. Tapi gini aja deh, gua hubungin lu deh ke orang yang punya uang. Salah teman-teman. Teman-teman dimintai pinjaman uang, teman-teman tidak memberikan. Tapi teman-teman memberikan saran, maka teman-teman yang melakukan permufakatan jahat atau pembantu uang untuk melakukan tindak pidana dapat uang, teman-teman juga bisa kena pendanaan terorisme. Hati-hati. Tipologi TPPU dan TPPT. Nah, ini saya mau cerita dulu agak filosofis. Apa perbedaan tindak pidana biasa dengan tindak pidana pencucian uang? Jadi kalau tindak pidana biasa, itu follow the suspect. Atau yang di uang, yang diikuti adalah follow the money. Atau kita mengikuti aliran uang. Contoh ya, saya mau ngasih contoh. Tadi saya ngasih contoh, ada mahasiswa Unila namanya Herdi, ya. Herdi membunuh Elwan atas perintah Mela. Wah, ditanyalah sama polisi atau di pengadilan ditanya, kamu ini ya membunuh pakai apa? Pakai pisau, Pak. Ya. Yang ditanya pisaunya nih. Pisau. Pisaunya dibuang di mana? Pisaunya dibuang di kali, Pak. Ya udah, coba kita cari ke sana. Harus ada sebagai barang bukti. Ketika pisaunya sudah didapatkan, maka penyelidikan atau penyidikan terhadap pisau sudah berhenti sampai di situ. Sampai pisaunya didapatkan sebagai barang bukti. Tetapi polisi atau jaksa atau hakim dalam proses persidangan tidak pernah akan bertanya kepada Herdi. Herdi, kamu beli pisau dari mana? Wah, saya beli dari Carrefour, Pak. Panggil Carrefour-nya ke sini dah.
Carrefour, kamu beli dari mana? Saya dapat dari distributor Jakarta. Panggil perusahaan distributornya ke sini. Perusahaan distributor, kamu dapat pisau dari mana? Dari saya. Kamu dapat pisau dari mana? Bikin sendiri, Pak. Bahannya dari mana? Dari baja, Pak. Datang lagi nih, panggil. Enggak kayak begitu. Karena tindak pidana biasa adalah follow the suspect. Cukup yang diikuti adalah orangnya, dan orang-orang cukup selesai, udah nggak ditelusuri pisaunya dari mana dan seterusnya. Tapi berbeda dengan pencucian uang, yang diikuti adalah ahli yang sama. Herdi membunuh Ewan, ditanya Herdi, kenapa? Kata si Herdi, saya dijanjiin Fortuner, Pak, sama Mela. Kamu masih kuliah, umurnya berapa sekarang? Saya masih 17 tahun, Pak. Udah bisa bawa mobil? Belum, Pak. Lo terus mobilnya di mana sekarang? Mobilnya saya jual, Pak. Laku berapa? 300 juta, Pak. Ah, pencucian uang nih, kata polisi. Ah, berarti bukan cuma kita barang bareng, panggil saya kasih ke ibu saya itu, ya bapak ibu, adik-adik semua. Adam Nadine punya, dia tanya, kamu curiga nggak ketika anak kamu ini ngasih uang puluhan juta atau ratusan juta, dan ibu, adik serta temannya bilang, ya sih saya terima, ya saya curiga tapi saya butuh uang. Itu orang-orang yang menerima walaupun dia tidak ikut dalam kegiatan tanpa pembunuhan, tetapi dia menikmati uang hasil, kan pasal 5 Undang-Undang TPPU, pencucian uang pasif. Karena mereka semua menikmati. Kalau ketemu teman sama yang royal banget, ada senior-senior yang ke, karena istrinya itu di rumah kecil, ke villa. Nah, hati-hati nih, tidak nanya sumber uangnya dari mana. Tanya Bapak Ibu. Ya, karena kalau suami adik-adik semua ini terjerat sendiri teman tersebut. Nah, ini dia modus operandi TPPU. Yang pertama adalah underground banking atau alternative remittance service. Intinya, setiap kegiatan transaksi uang, dia sudah tidak memiliki sektor jasa keuangan. Kenapa? Tahu dia, sektor jasa keuangan di Afrika, PJ, penyedia jasa keuangan ini ketat. Pasti dia nggak mau lah. Banyak orang yang, Pak, saya mau ngasih uang, kalau Pak, aduh jangan transfer lah, ngeri saya. Bank sekarang ketat, diawasi OJK, bawa aja pakai koper gitu. Atau yang kedua, pembelian aset atau barang mewah. Bapak, teman-teman bayangin, ada orang jual kayu dapat uang 2 miliar. Itu kalau dia beliin boba, waduh rumahnya penuh sama boba itu, banjir boba dia di rumah, apa di kos-kosan kan. Beli boba 2 miliar. Makanya banyak orang untuk segera menghabiskan uang hasilnya, dia beli barang mewah. 2 miliar dia habisin boba, habis-habis. 7 turunan. Tapi kalau dia punya 2 miliar, dia beli Land Cruiser tahun 2018, langsung habis itu uangnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembawaan uang atau penyelundupan uang. Nah, tadi itu karena dia tahu sektor jasa keuangan di AOC OJK, dia biasanya transfer rumah bapak, berapa rumahnya? Juta. Oke, Pak, nanti saya bawa uang cash. Hati-hati. Jangan langsung diterima. Jangan-jangan ini uang hasil kejahatan. Ini meminimalisir hasil kejahatan. Dia takut biasanya. Penjahat tuh takut masukin uangnya ke bank karena bank punya alat deteksi. Kemudian penukaran mata uang. Teman-teman bayangin ada orang ya bawa uang 2 miliar dalam pecahan 1.000 rupiah. Mana-mana kencreng, kencreng, kencreng. Makanya orang tuker
dengan uang pecahan $100 atau sekitar berapa tuh? 1.300.000 ya, biar uangnya jadi lebih simple. Kemudian ada smurfing dan structuring. Kalau smurfing ini dari satu orang ditransfer ke banyak orang, ya. Saya mau terima gratifikasi, saya bilang jangan ke saya. Kamu pertama transfer ke ibu saya, ke adik saya, ke ipar saya, ke sopir saya, ke satpam di depan rumah saya, ke pedagang nasi goreng, dipecah-pecah. Atau kalau ada orang mau transfer 1 miliar, saya bilang, jangan biar, Pak. Nah, ini modus nih. Uangnya dipecah-pecah. Atau dibolak-balik. Si B, si C, si C, si D, dan seterusnya. Ujung-ujungnya sebenarnya balik lagi ke saya. Yang berikutnya adalah kukosmurfing. Nah, ini menarik nih kukosmurfing ya. Tolong dilihat gambarnya dengan baik-baik di sebelah kanan. Jadi, kukosmurfing itu adalah pencucian uang dengan cara ada perpindahan uang dari satu negara ke negara lain, tapi sebetulnya tidak ada perpindahan. Jadi, contohnya ada negara Uganda dan negara Indonesia. Di Uganda ada 3 tenaga kerja Indonesia. Dia bilang, saya mau transfer ya uang dari TKW di Indonesia ya. Ini dia mau transfer ke ibunya. Ini dia mau transfer ke ibunya. Dia ngasih uang ke agen hawala. Cuma sama si agen hawala enggak dikirim ke sini. Di sisi lain ya, di Indonesia itu ada jaringan narkoba. Wah, ini sindikat narkoba dia transfer ke bandar, bandarnya mau transfer lagi ke bos yang ada di Uganda. 1 juta. Nah, cuma kalau dia mau transfer via bank, takut. Bank udah pinter-pinter sekarang, diawasin OJK. Dia datang juga ke agen hawala yang ada di Indonesia. Dia datang, Pak, saya mau transfer ke bos saya 10 juta. Bos saya sekarang yang punya di Tegal. Maka cukup calling-callingan. Di saya udah ada uang 10 juta nih, mau transfer ke Uganda. Kata di Uganda, di saya juga ada uang 10 juta mau transfer ke Indonesia. Ya udah, kamu kasihin ke ibunya uang yang ada di saya kasih ke bos narkoba yang ada di Uganda. Jadi hawala sistem memungkinkan terjadi perpindahan uang tanpa uangnya berpindah antar negara. Cukup melalui sarana komunikasi. Nah, ya. Yang berikut ada commingling, percampuran. Wah, ini jadi kalau bahasa agamanya nih percampuran antara hak dan yang batil ini ya. Ada orang korupsi tapi dia juga punya kafe sama usaha boba. Waduh, yang lagi hits. Jadi kalau diperiksa, enggak Pak, saya jual boba. Gitu. Padahal bobanya rugi. Dia enggak nargetin untung yang ada sarana untuk mengelabui petugas. Pengguna adik-adik hati-hati, pangan itu kan alumni. Dek, abang pinjamlah KTP adik ini ya. Abang mau buka rekening, aduh jangan mau deh. Mau dikasih 100 juta, mau dikasih 10 juta, jangan. Ya, takutnya itu rekening dibuka atas nama kalian dan dipakai untuk transaksi. Ke 11, mekanisme perdagangan. Misalnya mau dikasih uang 100 juta, saya bilang, kamu jangan transfer dulu. Saya punya usaha mebel yang di kampung. Ya, jangan data yang saya kirim tidak. Nah, yang berikut apa dan teroris kepentingan pribadi atau kesalahan untuk kepentingan politik, agama atau ideologi, atau kadang ada juga yang iseng-iseng terorisme itu iseng aja dia terinspirasi sama main game gitu, ada juga. Kemudian secara prinsip, nah kalau pencucian uang kalau bisa dananya sebanyak mungkin, makanya pencucian uang di sektor jasa keuangan lebih mudah dideteksi karena nominalnya besar. Tapi kalau pendanaan terorisme
penting cukup. Apa yang penting ledakannya besar. Kalau terorisme, Pak, legal. Dia hasil jualan rumah. Nah, ternyata 80% dia pakai untuk mendanai terorisme. Jadi itu dananya bisa legal. Kalau pencucian uang sudah pasti ilegal. Kemudian nominal transaksinya. Nah, umumnya kalau pencucian uang ini besar, kalau pendanaannya biasanya kecil, ya. Nah, ini proses pendanaan terorisme dari pengumpulan, kemudian perpindahan dan penggunaan. Nah, selanjutnya ini saya lewat aja ya. Nah, jadi adik-adik semua, penerapan program APU dan PPT itu bukan hanya urusan OJK. Dan bahkan isu APU PPT ini adalah isu global. Jadi saya anak hukum ya, saya baru tahu ternyata APU PPT ini isu yang global. Jadi kalau teman-teman bisa mendalami APU PPT, teman-teman bisa terpakai di dunia internasional juga. Nah, di dunia itu ada lembaga yang namanya Financial Action Task Force on Money Laundering atau kita singkatnya FATF. Dia ini lembaga yang mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi internasional terkait APU dan PPT yang harus diikuti oleh semua negara. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Rekomendasi yang dia keluarkan ada 40 butir, ya. Nah, ini saya lewat aja nih karena cukup panjang penjelasannya. Nah, FATF itu lembaga dunia. Tetapi secara regional kita juga sebagai lembaga lain. Misalnya kalau di yang terkait Indonesia ada Asian Pacific Group on Money Laundering. Ya, jadi ini lembaga regional. Ini adalah negara-negara anggota APG. Nah, Indonesia sudah masuk dalam anggota APG, tapi kita ASEAN, kita sudah masuk Asia, tapi kita belum masuk PBB. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya, nah ini dia ya rezim APU dan PPT di jadi dikiranya Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT. Ini dibagi dalam kedua aturan dan yang kedua adalah penegakan hukum dan peradilan ya. OJK berada di ranah pengawasan dan pengatur dari sisi pencegahan. Kalau yang lain seperti ranah pemberantasan ya. Nah, jadi ya Komite TPPU itu ketuanya adalah Menko Polhukam, wakilnya adalah Menko Perekonomian, sekretarisnya adalah PPATK dan anggotanya ada 13 kementerian lembaga dan salah satunya adalah OJK. Ini lembaga pengawas dan pengatur, kemudian yang 9 sampai 13 ini adalah aparat penegak hukum. Nah, kita masuk ke sisi OJK. Nah, ini adalah pengklasifikasi jasa keuangan. Ada penyedia barang dan jasa dan ada profesi. Dan kalau teman-teman lihat, dari sekian banyak lembaga, OJK itu merupakan lembaga yang paling besar dalam rezim APU dan PPT di Indonesia. Kenapa? Karena OJK ini mengawasi lembaga yang paling banyak. Bank Indonesia hanya 4. Ya. OJK ini banyak dari mulai perbankan ya di tahun 2021 melalui peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2021 terdapat 3 industri baru. Yang wajib menerapkan APU dan PPT. Kemudian ada security crowdfunding. Dan yang ketiga adalah inovasi keuangan digital. Ini OJK. Nah, kemudian dasar hukum pengawasan program APU PPT oleh OJK. Ini diatur ya, di undang
Undang-Undang 18 ayat 1 dan ayat 31. Di Undang-Undang TPPT diatur di pasal 12 dan di pasal 14. Nah, secara singkat saya mau bicara kayak gini. Jadi Undang-Undang TPPU dan TPPT itu berdiri di atas dua kaki. Yang pertama rahan, ya. Yang kedua ranah pemberantasan. Di ranah pencegahan itu ada dua aspek. Aspek yang pertama adalah PMPJ. Identifikasi terhadap pengguna jasa. Prinsip mengenali pengguna jasa atau kalau, dan aspek yang kedua di sisi pencegahan adalah pelaporan. Nah, di sisi PMPJ atau KYC, OJK sebagai LPP memiliki tiga kewenangan. Kewenangan pengaturan, kewenangan pengawasan, dan kewenangan pengenaan sanksi. Dari sisi pelaporan, ya, kewenangan pengaturannya adalah, kemudian dari sisi pengawasannya ada dua, OJK dan PPATK masuk, dan dari sisi pengenaan sanksinya yang berwenang hanyalah OJK. Sebagai lembaga pengawasan pengatur. PMPJ dan juga pelaporan, apabila membuat dan pengawas dan pengatur, dalam hal ini OJK dan PPATK, sebetulnya yang memiliki kewenangan lebih besar itu adalah OJK. Gitu. Mas Rifki, nah, saya lanjutkan lagi. Ya. Mas Rifki, waktunya 5 menit. Siap, Pak. Lagi. Siap, Pak. Baik, Pak. Nah, jadi, ini adalah international principle, ya, nanti baca, bahannya nanti sudah kami sampaikan ke panitia. Nah, ini kenapa APU PPT itu penting, ya, di sektor jasa keuangan? Karena beberapa hal. Yang kita ini harus menjaga yang namanya risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko. Dengan adanya penerapan program APU PPT, maka ini akan menghindari sektor jasa keuangan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kemudian, sektor jasa keuangan juga berperan aktif mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi dan kejahatan keuangan. Kemudian yang ketiga, ya, penerapan APU PPT juga sejalan dengan pengendalian internal dan kepatuhan. Dan yang terakhir, penerapan APU PPT yang baik akan mengurangi biaya yang akan dikeluarkan PJK karena mengurangi risiko fraud, membantu kualitas PJK itu sendiri. Nah, ini mirip, ya, saya lanjutkan. Ini juga saya. Jadi kita itu ada dokumen untuk memetakan risiko secara nasional. Namanya National Risk Assessment, ya, yang memetakan wilayah mana yang berisiko tinggi, pekerjaan mana yang paling berisiko tinggi, produk mana yang berisiko tinggi, dan lain-lain. Nah, itu secara nasional. Kemudian di OJK, OJK juga punya yang namanya Sectoral Risk Assessment, ya, atau SRA. Nah, itu tadi 2017, di 2019 ada NRA. Dan di tahun 2021 ini kita pun sedang menyusun dokumen pengenian penilaian risiko yang terbaru, ya. Nah, itu tadi, ya, ini tentang pendanaan terorisme. Saya kira bisa kita lewat waktu saat penjelasan mengenai point of concern terkait penerapan program APU dan PPT yang akan disampaikan oleh Bapak Rinto. Pada Pak Rinto, kami persilahkan, Pak. Baik, excellent. Kita beri aplaus dulu ke Mas. Saya masih punya waktu sekitar 1 sampai sekitar 40 menit untuk menyampaikan ketentuan APU dan PPT termasuk point of concern dari penerapan APU dan PPT. Yang pertama adalah CDD dan EDD. Next, Mas. Next. Jadi latar belakang dan pelaksanaan CDD
Yang pertama adalah kalau kita bicara CDD adalah yang disebut sebagai simplified CDD atau CDD yang disederhanakan. Kalau yang nasabah berisiko tinggi itu disebut sebagai enhanced due diligence atau uji tuntas lanjut. Nah, kalau kita bicara EDD atau CDD, maka prinsipnya ada tiga kegiatan. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah verifikasi, dan yang ketiga adalah pemantauan. Nah, terkait dengan sebelum melakukan identifikasi, ada juga kewajiban POJK untuk melakukan penilaian risiko. Nanti Kim, APU PPT yang sekarang atau penerapan APU dan PPT yang sebagai itu hal yang membedakannya adalah kalau dulu rule based, artinya apa yang tercantum di dalam ketentuan itulah yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa keuangan. Nah, sekarang adalah risk-based approach atau pendekatan berbasis risiko atau orang sering menyebutnya sebagai principle-based. Jadi selain apa yang terdapat di ketentuan POJK APU dan PPT misalnya atau PERKA, itu ada ruang bagi PJK untuk melakukan penilaian risiko berdasarkan pendekatan berbasis risiko, berdasarkan perubahan rejim ini, rejim dari rule based menjadi principle based atau risk based approach, itu PJK diminta untuk melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan dijadikan sebagai sarana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Hal yang perlu dilakukan oleh PJK pertama kali adalah melakukan penilaian risiko terhadap calon nasabahnya atau nasabah pertama kali punya sebagai calon nasabah. Kalau untuk setelah transaksi kita menyebutnya sebagai nasabah. Jadi penilaian risiko ini merupakan kewajiban pertama kali yang harus dilakukan oleh PJK. Nah, penilaian risiko ini mencakup empat faktor. Yang pertama adalah dari sisi profilnya, dari sisi produk dan jasa, dari sisi area geografis, dari sisi jaringan distribusi. Semua faktor ini mengacu pada NRA atau SRA dan lembaga. Sementara SRA, sectoral risk assessment, itu disusun oleh JK hanya khusus untuk melihat risiko APU PPT yang ada di sektor jasa keuangan. Nah, itu nanti adik-adik sekalian melihat di NRA atau SRA akan ketahuan mengenai misalnya pengusaha, profil risiko pengusaha itu apa, tinggi, menengah atau rendah dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan penilaian risiko yang mengacu pada dan yang dilihat adalah empat minimal risiko seperti yang saya sebutkan tadi, itu kemudian PJK melakukan atau wajib mengawasi dan nasabah berdasarkan tingkat risiko itu urut-urutannya. Jadi nanti pengkinian data. Nah, pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko juga cakupan analisnya juga bisa terkait dengan identitas, lokasi usaha, profil dan seterusnya. Klasifikasi nasabah berdasarkan risiko, kita juga mengenal di POJK nasabah yang berkorporasi. Korporasi itu luas, di situ nanti ada definisi korporasi di POJK APU dan PPT, termasuk perusahaan berbadan hukum dan koperasi. Perikatan lainnya atau legal arrangement, perikatan lainnya ini di sistem hukum Indonesia itu memang tidak dikenal, tapi barangnya ada di Indonesia, yaitu contohnya adalah reksadana. Reksadana merupakan bentuk dari perikatan lainnya atau legal arrangement. Lalu terkait dengan identifikasi verifikasi nasabah ini ada larangan bagi PJK untuk membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau memelihara rekening nasabah apabila kalau misalnya ketika pembukaan rekening calon nasabah menolak untuk memenuhi peraturan, artinya suruh mengisi identifikasi ini, suruh menyampaikan verifikasi dokumen, nasabah menolak, maka PJK dilarang untuk membuka hubungan usaha dengan calon nasabah seperti tersebut. Lalu kemudian tujuan daripada CDD sendiri itu adalah
memberikan keyakinan, proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan itu ada untuk memberikan keyakinan kepada PJK bahwa hubungan usaha atau transaksi itu telah sesuai dengan profil dari nasabahnya. Profilnya ini adalah profil risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi kalau misalnya PJK itu tidak yakin dengan apa informasi yang diberikan pada proses identifikasi atau tidak yakin dengan dokumen yang disampaikan, maka haram hukumnya bagi PJK untuk membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau melakukan transaksi untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang namanya fiktif. Jadi kalau rekening itu harus sesuai dengan nama yang terdapat di dalam KTP sebagai salah satu bukti verifikasi. Jadi prosesnya kan ada identifikasi, mengisi form-form yang ada di pembukaan rekening. Lalu yang kedua adalah verifikasi. Verifikasi adalah dokumen yang mendukung data-data yang ada di proses identifikasi. Nah, berikutnya, jadi tidak boleh misalnya si calon nasabah itu menggunakan nama di KTP adalah Rinto Teguh Santoso, tapi kemudian diganti saya pengen namanya James. Nah itu nggak bisa. Jadi tetap harus menggunakan nama sebagaimana bukti verifikasinya. Tadi verifikasi dokumen, jadi identifikasi di pembukaan rekening, lalu kemudian nanti form pembukaan rekening, lalu kemudian verifikasi dokumen tadi KTP elektronik merupakan satu bentuk verifikasi dokumen perusahaan dan seterusnya. Yang kedua adalah verifikasi face. Mungkin secara singkatnya kalau Bapak Ibu adik-adik sekalian ke bank, ketika adik-adik sekalian bertemu dengan pejabat bank, Bapak pejabat bank, saya membuka rekening, itulah yang disebut dengan verifikasi face to face. Dan itulah kita menyebutnya sebagai final. Nah sekarang dalam perkembangannya itu verifikasi face to face itu dapat dilakukan melalui dengan si calon nasabah itu bertemu secara tatap muka, tapi melalui sarana elektronik. Tapi sarana elektroniknya itu adalah sarana elektronik yang dimiliki oleh PJK atau penyedia jasa. Tidak boleh provider lain seperti Skype. Pak, boleh nggak pakai Skype? Boleh nggak pakai WhatsApp call ataupun line call dan seterusnya? Itu boleh. Kenapa? Karena itu dimiliki oleh provider lainnya. Nah, kalau misalnya dimiliki oleh provider lainnya, dampaknya adalah terkait dengan data. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian juga harus paham bahwa jangan sampai ketika proses verifikasi ini melanggar ketentuan lainnya, yaitu ketentuan terkait data pribadi. Jadi tadi ada sudah saya sebutkan dua ya. Yang pertama adalah verifikasi face to face secara langsung tatap muka konvensional. Yang kedua verifikasi face to face secara elektronik menggunakan sarana elektronik milik PJK. Caranya menggunakan apa? Menggunakan video banking yang dimiliki oleh PJK. Video banking ini sifatnya online, real time atau real life. Itu jadi seperti ketemu langsung, tapi ini menggunakan sarana elektronik. Nah, yang ketiga adalah verifikasi non face to face. Ketika PJK melakukan verifikasi non face to face, itu PJK sudah dianggap melakukan verifikasi face to face. Verifikasi non face to face itu dilakukan dengan cara apa? Pertama, tidak perlu menggunakan yang menunjukkan gambar atau video banking sebagaimana tadi disebutkan di awal. Ini verifikasi non face to face ini menggunakan satu data kependudukan yang ada di Dukcapil, lalu kemudian memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi dua faktor autentikasi, yaitu what you have dan what you are. Dua faktor autentikasi ini, what you have ini contohnya adalah KTP elektronik. Dan what you are ini adalah data biometrik. Data biometrik adalah data unik yang dimiliki hanya oleh orang tertentu dan membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana membedakannya? Yaitu melalui data biometrik tadi. Contohnya adalah retina mata atau sidik jari ataupun melalui yang sekarang dikembangkan itu face recognition. Jadi pelaksanaannya kira-kira demikian.
sekalian, adik adik sekalian, bapak ibu sekalian. Yang pertama adalah rekan KTP elektroniknya, lalu kemudian jadi nasabah menyampaikan KTP elektroniknya, kemudian KTP elektroniknya itu dilakukan konfirmasi ke Dukcapil apakah benar ini fotonya seperti ini khususnya. Nah, nanti Dukcapil akan memberikan konfirmasi terkait kebenaran identitas dari pemegang KTP tersebut atau nasabah tersebut. Next. Mas, berikutnya Mas. Jadi informasi yang kedua adalah BO, ya. BO adalah atau boleh sebelumnya. Ini adalah data yang harus disampaikan atau informasi yang dibutuhkan namanya proses identifikasi, nama dan seterusnya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya. Berikutnya next, BO. BO adalah BO? BO adalah pemilik manfaat, pemilik uang yang sebenarnya, bahasa singkatnya ya. Dia yang mengendalikan transaksi. BO ini menunjuk pada orang perseorangan. Jadi bukan perusahaan, tapi BO atau pemilik manfaat itu menunjuk orang perseorangan atau natural person. Lalu Pak, bagaimana Pak kalau untuk mengidentifikasi BO? Kita POJK PU dan PPT sudah memberikan pengaturannya, di mana untuk identifikasi BO dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah cek di anggaran dasar. Apakah cek anggaran dasar? Kalau misalnya ada komposisi pemegang saham terbanyak, itulah BO. Lalu Pak, gimana kalau misalnya di anggaran dasar itu 25 ada 4 magang, ada 4 pemegang saham. Nah, kalau apabila ada 4 pemegang saham yang nilainya sama, tanyakan, mintakan konfirmasi siapa yang paling mengendalikan. Pengertian pengendalian apa? Misalnya orang tersebut sangat menentukan siapa direksi dari perusahaannya. Orang tersebut sangat menentukan bagaimana jalannya atau arahnya ataupun kebijakan dari perusahaan. Nah, itulah BO, pemegang sahamnya yang merupakan BO, karena dia yang mengendalikan. Pak, ini empat-empatnya tidak ada yang mengendalikan, Pak. Semua keputusan dibuat secara kolektif kolegial. Nah, yang dilakukan berikutnya adalah Bapak Ibu atau PJK itu dapat meminta konfirmasi kepada PJK dimaksud, kepada calon nasabah dimaksud, siapa pengurus dari korporasi atau perusahaan yang paling mengendalikan. Bisa dia dari direksi, bisa dia dari komisaris. Dan itulah BO. Dan itulah Bapak-Ibu sekalian untuk identifikasi BO. Cara lain untuk identifikasi BO adalah melalui ketentuan yang ada di Kemenhukam, yaitu Perpres ya, Mas Yuki ya, Perpres 20 ya, tentang BO bagi kewajiban Perpres atau PP ya 20 Perpres ya Perpres Pak iya Perpres. Jadi di peraturan presiden itu ada ketentuan penyampaian izin sebagai badan hukum perseroan sebagai badan hukum itu harus menyertakan nama BO. Juga ada kewajiban untuk melakukan updating terhadap BO apabila memang ada perubahan BO. Nah, itu cara lain untuk mengidentifikasi BO. Untuk emiten, kalau misalnya nasabahnya merupakan perusahaan yang emiten, saya kira bisa lihat dari data emiten atau perusahaan terbuka atau TBK lainnya yang datanya memang sudah transparan dan dipublikasikan. Atau jadi terkait dengan BO ini sangat penting, itu dimanfaatkan oleh pelaku pidana untuk menyembunyikan identitas dari pelaku tindak pidana. Kadang-kadang terkait dengan TPPU, itu yang namanya pemilik dana itu tidak pernah muncul namanya. Tidak mau muncul. Orang kaya yang punya etikat buruk, dia tidak mau muncul di permukaan. Dan itulah makanya dibutuhkan proses identifikasi terhadap BO. Next. Next, Mas. Nah, berikutnya adalah tadi saya kira sudah ini terkait dengan transparansi informasi BO. Bapak-Ibu sekalian,
Di PJK itu ada kewajiban bagi PJK ketika pertama kali calon nasabah itu datang, maka hal yang pertama kali harus dilakukan adalah tanyakan apakah hubungan usaha atau transaksi ini dilakukan untuk kepentingan yang bersangkutan yang datang ke PJK ataukah untuk kepentingan pihak lain. Kalau untuk kepentingan lain, lakukan CDD atau IDD terhadap BO. Kalau misalnya, oh Pak, ini untuk kepentingan, bukan saya Pak yang memiliki perusahaan, tapi yang memiliki perusahaan si A, lakukan CDD terhadap BO-nya. Identifikasi BO-nya terlebih dahulu, lalu lakukan CDD. CDD itu yaitu tadi, melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan. Bikin form pembukaan rekening untuk apa namanya BO-nya, lalu agar BO-nya itu menyampaikan bukti dokumen identitas terkait BO dimaksud. Next, Mas. Terkait dengan misuse of a corporate vehicle, okay, sebelumnya boleh lihat dulu. Nah, terkait dengan penggunaan BO, terkait penggunaan perusahaan, itu ada beberapa kalau kita lihat kasusnya. Yang pertama adalah Setia Novanto menggunakan 14 perusahaan lebih, padahal karyawan cuma 3. Jadi Bapak-Ibu adik-adik sekalian bisa dibayangkan karyawan 3, tapi dia punya 14 perusahaan lebih. Jadi ini perusahaan ini memang didirikan atau digunakan untuk pencucian uang. Ya, next. Ini mohon maaf, saya harus cepat karena materinya cukup banyak. Next, Mas. Terkait dengan pengaturan, saat ini kita memiliki POJK nomor 12, sebagaimana telah diubah dengan POJK nomor 23. POJK 12 Jungto 23 ini itu menggantikan PBI nomor yang nomor 14 tahun 2012 serta POJK di bidang sektor pasar modal maupun IKNB. Jadi sebelumnya pengaturan KYC atau pengaturan penerapan program APBPT itu diatur oleh PBI dan POJK. Dengan berlakunya POJK 12 Jungto 23 maka empat ketentuan tersebut di atas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Selain ada POJK-nya, kita menyebutnya sebagai POJK APU dan PPT, kita juga dilengkapi dengan beberapa SEOJK. SEOJK ini merupakan pedoman bagi PJK dalam menerapkan APU dan PT. Selain pedoman teknis untuk penerapan APU dan PPT, ada juga beberapa SJK, SEOJK yang mengatur mengenai DTTOT dan proliferasi senjata musuh massal. Itu terkait dengan SEOJK nomor 38 tahun 2017 dan 29 tahun 2019. Kita saat ini punya beberapa SEOJK, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat SEOJK-nya apa saja. Tapi kerangka hukumnya adalah demikian. POJK di bawahnya adalah SEOJK sebagai pedoman teknis untuk menerapkan APU dan PPT-nya. Next. POJK APU dan PPT ini berlaku secara untuk 3 sektor ya. Nah, yang baru tadi sudah saya sampaikan, kalau dulu adalah rule based, mengikutin peraturan, apa isi peraturan itu wajib diikuti oleh PJK, sekarang ini risk based. Selain mengikuti peraturan, ada juga ruang untuk melakukan penilaian risiko. Misalnya, apabila ketika melakukan CDD pada saat proses verifikasi, misalnya, tidak ada dokumen A. Nah, PJK itu dapat meminta tambahan dokumen atau dokumen lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan CDD tadi, yaitu memberikan keyakinan kepada PJK agar hubungan usaha sesuai dengan profil risiko dari calon nasabahnya. Atau misalnya dokumen sudah lengkap, tapi PJK tetap tidak yakin dengan dokumen yang disampaikan atau informasi yang diberikan, maka PJK dapat meminta tambahan informasi atau dokumen dimaksud. Next. Terkait dengan penerapan APU dan PPT, tadi kita sudah sampaikan bahwa PJK itu wajib memperhatikan risiko. Nah, risiko di sini adalah risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme ya. Jadi bukan hanya risiko usaha, tapi risiko pencucian maupun risiko TPPU maupun TPPT sebagai bagian dari manajemen risiko PJK secara keseluruhan.
Pada prinsipnya, PJK itu wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU-TPPT. Tadi saya sudah sampaikan, lakukan pelayanan risiko meliputi 4 faktor inherent risk, profil, area geografis, jaringan distribusi, dan produk atau jasa yang digunakannya. Dengan mengacu pada apa? Pada National Risk Assessment atau SRA. Di sana disebutkan tinggi, ya masukin tinggi. Nah, itu kemudian nilai seluruh nilai risiko itu dikumulasikan. Kenapa pendekatan valuasi risiko ini diterapkan? Yang pertama adalah terkait dengan alokasi sumber daya, di mana diharapkan melalui pendekatan berbasis risiko, PJK itu tetap dapat melakukan pemantauan dan pengkinian data nasabah secara lebih efisien. Di mana kalau pendekatan risiko kan tadi si PJK mengklasifikasikan nasabah berdasarkan tingkat risiko tinggi, maka seluruh data nasabah yang harus dikinikan itu dilakukan serentak, di mana ini tentunya tidak efisien karena jumlah nasabah mungkin banyak dan tidak akan bisa dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun misalnya dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Next. Penilaian risiko ini, kalau kita bicara penilaian risiko, kita juga bicara mengenai bagaimana PJK itu memitigasi risikonya. Bagaimana PJK melakukan mengelola dan memitigasi risikonya. Kalau nasabah berisiko tinggi, mitigasi risikonya adalah misalnya transaksi tidak boleh melebihi sekian, transaksinya tidak boleh sekian kali, dan seterusnya. Itu salah satu bentuk dari mitigasi risiko. Dan di sini dalam kaitannya dengan kewajiban PJK dalam penilaian risiko ini, PJK wajib mendokumentasikan penilaian risiko. Itu didokumentasikan, nanti pengawas datang akan melihat apakah si PJK ini telah melakukan penilaian risiko terhadap nasabahnya, dilihat dari 4 faktor inherent ini. Kalau sudah, bagaimana mereka melakukan penilaian risikonya? Tidak ada yang salah dengan penilaian risiko, yang ada adalah apakah penilaian risiko yang mereka lakukan itu cukup ketat dalam penerapan APO dan PPT dan tidak longgar. Sehingga diharapkan ketat yang dapat memitigasi risiko pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Next. Berdasarkan penilaian risiko, penilaian risiko TPPU ini didasarkan pada suatu metode penilaian risiko. Dan metode penilaian risiko ini banyak, beberapa hal, contohnya adalah dengan cara metode scoring tadi, diberi nilai untuk masing-masing risiko. Nasabah risiko tinggi nilainya sekian, nasabah risiko rendah sekian, produk jasa tinggi sekian, dan seterusnya. Lalu dikelompokkan sampai kemudian diputuskan risiko si calon nasabah ini tinggi, menengah, atau rendah. Lalu penilaian risiko ini terukur dan mampu memitigasi risiko TPPU-TPPT. Tidak boleh lebih longgar dari apa yang tercantum di dalam NRA atau SRA, tapi dimungkinkan kan kalau misalnya apa saya nggak akan di apa produk atau jasa maupun jaringan distribusi atau cara melakukan transaksi, pokoknya kalau dia dari area yang berisiko tinggi misalnya dari negara tertentu atau misalnya dari Jakarta, saya taruh semuanya tinggi tanpa melihat faktorannya. Boleh-boleh saja, hanya saja nanti kemudian si PJK ini kalau seluruh nasabahnya berisiko tinggi dengan melalui pendekatan seperti itu, maka nanti juga mitigasi risiko yang harus dilakukan juga menjadi semakin lebih kompleks dan banyak yang harus dilakukan. Di samping itu juga OJK juga akan melakukan pengawasannya dan akan menempatkannya sebagai PJK berisiko tinggi. Jadi penilaian risiko ini itu tidak hanya dilakukan oleh PJK dalam bentuk risk-based approach, tapi juga dilakukan oleh OJK selaku pengawas, di mana dilakukan melalui yang disebut dengan RBS atau risk-based supervision tool. Melalui risk-based supervision cukup tinggi, menengah, dan rendah. Kalau yang tinggi kita lakukan on-site misalnya 1 tahun sekali, menengah 2 tahun sekali, untuk rendah 3 tahun sekali, dan seterusnya.
itulah jadi bukan hanya OJK, bukan hanya PJK penyedia jasa keuangan, tapi juga OJK yang satu dengan PJK yang lain, bahkan yang sejenis, misalnya antar bank yang satu dengan bank yang lain, supervisor juga selaku pengawas itu tidak dapat langsung menyalahkan, oh Anda salah karena berbeda dengan bank yang sebelah. Itu tidak bisa seperti itu. Ditanya pendidikan oleh OJK selaku pengawas adalah apakah mereka melakukan pelan risiko, lalu kemudian mencakup 4 minimal faktor tadi atau enggak, lalu kemudian sudah mengacu pada NRA atau SRA belum untuk masing-masing faktor tadi. Itu lalu dicek bahwa pelan risikonya sudah cukup ketat atau mampu memitigasi risiko TPP atau belum. Atau terlalu longgar. Kalau terlalu longgar, maka rekomendasi yang diberikan adalah misalnya agar memperkuat atau menaikkan tingkat risiko salah satu faktor atau seluruh faktor dan seterusnya. Next. Tadi kita bicara mengenai pendekatan risiko. Nah, ini ada 5 pilar penerapan APU dan PPT. Ini merupakan standar terhadap penerapan APU dan PPT untuk 3 sektor. Jadi baik di IKNB, pasar modal maupun kan itu seluruhnya menggunakan 5 pilar ini, mulai dari pengawasan aktif direksi, kebijakan dan prosedur, pengendalian internal, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia, dan pelatihan serta pelaporan. Pelaporan ini adalah kewajiban pelaporan kepada PPATK, baik TKM, TKT, maupun TKL atau transfer dana dari dan ke luar negeri. Lalu kemudian pelaporan kepada PPATK terkait daftar prioritas senjata musnah massal dan pelaporan kepada kepolisian terkait dengan DTTOT atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta pelaporan kepada OJK terkait dengan pengginian data nasabah, rencana pengginian maupun realisasi pengginian. Yang next. Terkait dengan pengawasan direksi dan dewan komisaris, pada prinsipnya didasarkan pada pemikiran bahwa penerapan program APU PPT tidak akan berhasil tanpa adanya pengawasan aktif atau keterlibatan aktif dari direksi dan komisaris. Yang sebelah kiri ini pengawasan aktif direksi yang paling kurang harus dilakukan oleh direksi, dan yang sebelah kanan adalah pengawasan aktif dewan komisaris. Hal yang menarik dari pengawasan direksi dan komisaris ini adalah bahwa direksi dan komisaris harus melakukan pembahasan secara bersama terkait isu-isu APU dan PPT yang ada di PJK. Itu pembahasan tersebut harus dituangkan dalam minute meeting. Ini dimaksudkan agar benar-benar direksi dan benar-benar menjadi pengawasan aktif dalam menerapkan program APU dan PPT. Next. Terkait dengan pengawasan aktif direksi dan komisaris ini, ada yang disebut dengan penanggung jawab APU dan PPT. Penanggung jawab APU dan PPT ini dapat terdiri dari dua, yaitu UKK, unit kerja khusus, atau penanggung jawab APU PPT dalam bentuk pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab APU dan PPT. Ini merupakan, jadi PJK itu bisa membentuk UKK yang isinya terdiri dari dua orang, yaitu pimpinan dan pelaksana. Nah, atau juga bisa menunjuk, nah ini penanggung jawab APU dan PPT ini berada di dalam struktur organisasi PJK, bertanggung jawabnya kepada direksi. Untuk bank umum serta PJK di sektor pasar modal itu bertanggung jawab kepada direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Sementara bagi BPRS dan PJK di KNB, penanggung jawab dapat dilaksanakan oleh salah satu anggota direksi. Itu untuk penanggung jawab APU dan PPT, itu memiliki kemampuan terkait dengan penanganan APU dan PPT, termasuk pelaporan kepada PPATK, TKT, TKM, maupun transaksi transfer dana dan transfer dana dari dan luar negeri. Yang kedua adalah penanggung jawab APU dan PPT ini memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi lainnya. Bahkan pejabat penanggung jawab APBT dapat melaporkan direksi atau komisaris atau pemegang sahamnya apabila mereka melakukan transaksi transfer dana dari dan luar negeri.
Nah, penunjukan pejabat penanggung jawab output dan PPT, baik UKK ataupun pejabat, itu disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan hasil benar risiko PJK. Jadi kalau memang PJK-nya besar, kalau membutuhkan UKK ya silakan membentuk UKK. Tapi Pak, kami cukup dengan pejabat saja, juga monggo. Perbedaannya kalau UKK itu boleh merangkap fungsi apapun, jadi dia boleh tidak boleh sebagai marketing, sebagai fungsi lainnya. Sementara kalau untuk pejabat yang ditunjuk sebagai penjaga OPPT hanya boleh merangkap fungsi sebagai kepatuhan dan manajemen risiko. OPPT itu dirangkap oleh direksi, maka direksi ini tidak boleh merangkap fungsi lainnya. Fungsi operasional tidak boleh, fungsi marketing tidak boleh, fungsi anggaran tidak boleh, tapi benar-benar hanya kepatuhan. Itu terkait dengan penanggung jawab OPPT. Next. Untuk kita tahu perusahaan efek ada PEK yang melakukan kegiatan sebagai PEE, PPE maupun MI itu bisa dipegang oleh satu perusahaan efek. Oh, jadi fungsi manajemen investasi itu sudah dikeluarkan dari fungsi penjamin maupun perantara barang efek. Lalu terkait dengan bank kasudian. Bank kasudian juga pada dasarnya merupakan bank umum. Nah, kalau memang ada terkait dengan bank jawab APBT pada bank kasudian dapat ditugaskan kepada penanggung jawab bank kasudian atau dirangkap oleh penanggung jawab yang ada di bank umum. Jadi bank umum kadang-kadang dia melakukan fungsi perbankan, dia juga melakukan fungsi bank kasudian. Untuk penanggung jawab APBT-nya bisa dipegang oleh penanggung jawab dari bank umum. Lalu kantor cabang asing dapat dipimpin ini untuk pertanyaan izin nanti mungkin setelah sesi presentasi selesai ya. Saya berapa menit lagi Mas Riki? Sekitar 5 menit lagi kali Pak, biar 5 menit kita pakai tanya jawab Pak. Baik, izin 10 menit ya. Boleh Pak. Jadi saya yang jawab. Iya, boleh Pak, boleh dan ini tadi saya kira sudah. Ya, boleh ya Mbak? Ya, kalau nggak saya ngambek Mbak. Ini untuk UKK tadi sudah. Next. Tadi kita makanya ada identifikasi verifikasi nasabah. Ada juga penutupan hubungan usaha dan seterusnya. Ini seluruh kebijakan ini harus sesuai dengan PJK APU dan PPT untuk prosedurnya dibuat dalam bentuk flowchart. Next. Nah, ini yang hal yang baru yang diatur dalam rekomendasi PATAP adalah terkait dengan pengembangan produk atau praktek usaha atau teknologi. Jadi PJK identifikasi dan melakukan terkait dengan pengembangan. Jadi apabila ada pengembangan produk atau ada pengembangan praktek usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru atau penggunaan teknologi baru untuk PJK yang menggunakan fintech, itu harus ada mitigasi risiko atau harus dilakukan penilaian risiko dulu terhadap produk tersebut, praktek usaha baru tersebut, termasuk penggunaan teknologinya, agar jangan sampai produk, praktek usaha baru atau teknologi itu digunakan sebagai sarana pencucian uang ataupun pendanaan terorisme. Dari situ dilakukan sebelum produk atau praktek usaha baru itu diluncurkan atau digunakan. Jadi intinya sudah dilakukan mitigasi risiko dan teknologi. Next Mas. Ini uji tuntas nasabah CDD itu dilakukan kapan? Pada saat melakukan hubungan usaha, apabila ada transaksi 100 juta terdapat atau indikasi apa bedanya dengan 100 juta dengan transaksi lainnya. Ini biasanya kalau Bapak Ibu sekalian datang ke bank untuk yang transaksi di atas 100 juta mereka ngasih form baru. Karena ini bentuk yang memang dipersyaratkan dalam rangka CDD. Next. Ini tadi sudah identifikasi, verifikasi dan pemantauan. Next. Pengelompokan nasabah tadi sudah bisa berdasarkan sembilan risiko dilihat dari identitas, lokasi usaha, profil, frekuensi kegiatan usaha, struktur dan seterusnya.
klasifikasi apa jenis nasabah juga sudah. Next. Next, Mas. Ini tadi sudah larangan untuk membuka hubungan usaha. Next. Ini juga sudah. Next, sudah. Bagaimana mengidentifikasi BO juga sudah. Next. Udah. Next. Oh, PEP. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar terkait dengan PEP ya. Jadi PEP ini adalah political exposed person. Jadi orang yang memang diberi atau memiliki fungsi penting atau prominent function baik asing, domestik maupun yang diberikan oleh organisasi internasional. PEP ini wajib dilakukan EDD. Dia tidak melihat faktor risiko yang lainnya, areografis, jaringan distribusi maupun produk. Itu pokoknya kalau sudah PEP itu lakukan EDD karena dia termasuk nasabah berisiko tinggi. Yang diperlakukan dengan PEP selain PEP itu adalah next Mas. Adalah pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan PEP. Next Mas. Ini adalah anggota keluarga atau pihak yang terkait dengan PEP. Anggota keluarga PEP itu sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal ya. Kakek, nenek, paman, bibi dan seterusnya. Pihak yang terkait dengan PEP itu perusahaan dimiliki oleh PEP maupun pihak yang secara umum dari ketua publik memiliki hubungan dekat. Ini ada beberapa kasus di mana mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar kasus Ketua Mahkamah Konstitusi itu uang hasil pencucian itu dititipkan atau diberikan kepada bude dari supirnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kepada supirnya tapi kepada bude sopirnya. Bude dari sopirnya. Nah, ini yang dimaksud dengan pihak yang terkait dengan PEP. Terkait dengan PEP ini harus dilakukan EDD tanpa memperhatikan faktor inherent lainnya, langsung EDD. Next. Untuk PEP ini contohnya kalau di pemerintahan adalah menteri atau bupati ataupun camat. Pokoknya level menengah ke atas itu bisa dimasukkan sebagai PEP. Level bawah juga bisa dimasukkan sebagai PEP apabila berdasarkan PJK hasil penilaian risiko PJK itu memiliki potensi PT. Lalu Pak, kalau PEP itu sampai mati enggak? Pada prinsipnya PEP adalah menjabat pada saat yang bersangkutan menjabat. Kalaupun kemudian ada pengecualiannya, kalau misalnya PJK berdasarkan hasil penilaian risiko melihat bahwa si pejabat atau mantan pejabat ini masih memiliki pengaruh, maka itu mantan pejabat itu dapat dikategorikan sebagai PEP. Artinya dilakukan EDD terhadap mantan pejabat itu. Misalnya A1 tahun atau 2 tahun itu tetap dimasukkan sebagai nasabah berisiko tinggi atau PEP. Next. Ini tadi sudah terkait dengan asuransi. Asuransi ini sekarang ada ketentuan baru di rekomendasi PATA. Pokoknya si penerima manfaat dari asuransi itu wajib dilakukan sendiri. Kalau dulu kan si penerima manfaatnya siapa langsung diserahkan kepada si penerima manfaat terhadap polis asuransi tersebut. Sekarang harus dilakukan CDD. Siapa penerima manfaatnya? Lalu hubungannya apa dan seterusnya dan seterusnya. Next. Kalau CDD sederhana itu CDD yang simple pass CDD itu boleh dilakukan apabila untuk pembukaan rekening misalnya di bank pemerintah, dan yang menarik di sini adalah tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah BLT lalu kemudian bantuan langsung tunai itu bisa menggunakan CDD sederhana lalu kemudian apabila berdasarkan risiko si PJK merasa perlu dilakukan karena nasabahnya itu termasuk nasabah berisiko rendah maka bisa dilakukan CDD sederhana. Yang berikutnya adalah CDD pihak ketiga. CDD pihak ketiga artinya gini, si PJK itu adalah lembaga pengawas, contohnya adalah OJK, lembaga pengawas yang mengatur lainnya, contohnya adalah BI, BAPEPTI, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, itu merupakan contoh dari LPP. Nah, lembaga yang
diawasi itu apabila dari PJK atau penyedia jasa keuangan lainnya. Tapi tanggung jawab tetap berada di PJK yang menggunakan CDD pihak ketiga. Itu kira-kira untuk CDD pihak ketiga. Saya kira itu dulu, Bapak Ibu sekalian. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu juga sehingga saya batasi. Sambil nanti apabila ada pertanyaan ataupun apabila hari ini tidak terjawab pertanyaan tersebut, Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan kepada kami linknya, email aku dan PPT. Silakan nanti setelah baca-baca bantu pendalaman lebih lanjut, silakan menyampaikan melalui email aku dan PPT. Demikian Mbak Fiska, saya kembalikan ke Mbak Fiska Hujaimah. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Rinto, Pak Rifki tentang sharingnya. Itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah di ada dua pertanyaan ya Pak di chat mungkin. Ada yang ini mahasiswa yang bertanya dari Gilang dan juga dari Mirta. Oh, dan dari Rido ya, ada tiga pertanyaan Bapak terkait dengan ini pencucian uang nih sepertinya ya. Agak seru nih topiknya tentang pencucian uang ini Bapak. Gimana Pak? Boleh dibacain aja nggak apa-apa Bu? Oh ya, baik. Saya baca ini pertanyaan pertama dari Gilang Fajri Rafianto. Dia bertanya, misalkan suatu perusahaan korupsi sebesar 2 miliar, lalu dia ingin menginvestasikan uang tersebut. Apabila dia menginvestasikan ke temannya, pasti mereka akan terkena pasal. Misalnya dia menginvestasikannya lewat pasar sekunder, apakah perusahaan yang menerima investasi akan terkena pasal juga? Oke. Gimana Pak Rinto, Bapak yang mau jawab atau? Oh, saya Pak? Silakan Mas Rifki, saya menambahkan. Baik. Terima kasih Pak Rinto untuk ke saya sampaikan bahwa tergantung ya. Itulah kenapa setiap perusahaan di sektor jasa keuangan ini wajib menerapkan APU dan PPT. Karena ketika misalnya tadi ada manajer bawa uang korupsi 2M, dia bawa ke perusahaan ya. Pertanyaannya, apakah perusahaan yang menerima investasi akan terkena pasal juga? Yang pertama akan ditanya, apakah Anda sudah melakukan APU PPT atau belum? Ataukah apakah Anda sudah melakukan customer due diligence? Apakah Anda sudah melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan atau belum? Atau apakah Anda sudah bertanya sumber dana ini dari sumber yang halal atau hasil kejahatan? Apabila si PJK menjawab seluruh ketentuan APU dan PPT-nya sudah dilaksanakan dengan baik, maka ada kemungkinan besar si perusahaan ini tidak akan dikenai pasal 5, pencucian uang secara pasif. Tetapi apabila melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut terbukti bahwa perusahaan yang menerima investasi tidak melakukan identifikasi, dia tidak bertanya tentang sumber dananya, bahkan diketahui bahwa perusahaan sebetulnya tahu bahwa sumber dananya ini korupsi, tetapi perusahaan malah tetap menerima, bahkan membantu menutup-nutupi, atau bahkan dia memberikan jasa konsultasi. Misalnya, ya udah Bapak masukin uang ke kami sistem. Nah, kalau terbukti hal seperti itu, maka perusahaan ini dapat dikenakan pasal 5 Undang-Undang TPPU. Demikian ya kira-kira jawabannya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian ini saya izin. Ya, silakan Pak. Jadi menambahkan saja. Jadi kalau misalnya kita mau investasi di pasar sekunder kan pasti melewati perusahaan efek yang melakukan izin sebagai broker dealer atau perantara pedagang efek. Nah, sebagai perantara pedagang efek yang merupakan perusahaan efek, maka ada kewajiban CDD atau EDD terhadap nasabahnya. Dan kepada apa pihak yang kemudian melakukan investasi atau melakukan pembukaan rekening investasi sekunder itu benar tadi yang disampaikan itu harus dilakukan CDD. Nah, sepanjang
kan perusahaan itu selain merapain CDD, diketahui si calon nasabah itu menggunakan dana ilegal atau mungkin kalau itu mungkin sudah. Sulit diketahui, tapi dari hasil CDD dikenal profilnya, misalnya dia kerja cuman sebagai karyawan A, tapi dia menginvestasikan dananya 2M, maka ketika si PJK ini ada kewajiban dari PJK atau perusahaan efek untuk melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan. Nah, pada saat apabila kewajiban itu kewajiban pelaporan ini dilakukan oleh PJK, maka PJK tidak lagi menjadi pihak atau dilepaskan pihak yang melakukan pencucian uang. Ada di pasal 5 ayat, silakan Mas Rifi. Baik. Bagiannya. Saya izin langsung bacakan ya Bu Fiska. Ini ada pertanyaan yang lain. Telah dijelaskan bahwa apabila objek pencucian dana merasa curiga, lalu bagaimana bila objek pencucian uang dana tidak merasa curiga dengan harta tersebut. Nah, jadi memang bunyi pasalnya adalah dia mengetahui atau patut menduga. Jadi kita baru menduga-duga saja, curiga saja, itu kita bisa kena pasal pencucian uang pasif. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau si orang tersebut merasa tidak curiga? Nah, ini kalau jawaban saya adalah dia merasa tidak curiganya karena apa? Biasanya kecurigaan itu terkait dengan kesesuaian antara apa yang dilakukan ya dengan profilnya dia. Contohnya, ada orang beli Ferrari. Harusnya sopirnya curiga, kok mau-maunya bosnya itu memberikan BPKB Ferrari itu atas nama si sopir. Karena orang normal pastinya ingin setiap yang dimilikinya itu atas nama dirinya. Kira-kira seperti itu. Ini ada norma kewajaran atau kepatutan atau tidak. Misalnya ya, ada orang terima, sopir terima disuruh BPKB Ferrari atas nama dia. Nanti dia tanya, menurut Anda wajar nggak? Kalau dia jawab, wajar Pak. Nanti biasanya aparat penegak hukum akan mengejar. Buktikan kepada kami kewajarannya itu terletak di mana. Berikan contoh kepada kami, ada nggak kasus di lingkungan Anda yang seperti itu? Jangankan Ferrari deh, tetangga Anda punya motor. Mau nggak dia nama motornya atas nama Anda? Tetangga baru beli tanah, mau nggak atas nama dia? Nah, jadi ketidakcurigaan itu di proses hukum harus dibuktikan. Ya. Atau misalnya dia bilang, saya terima dibeliin mobil Fortuner sama kakak saya, Pak, yang kerja di OJK. Anda terima aja, terima Pak, nggak curiga Anda. Enggak, Pak. Oke, saya tanya ya. Mobil kakak kamu apa? Mobil kakak saya Avanza, Pak. Masa kamu enggak curiga? Nah, gitu loh. Jadi, perihal dia curiga, tidak curiga, itu nanti lebih dibuktikannya ketika proses hukum. Kalau dia jawab, saya enggak curiga, Pak. Akan ditanya, ketidakcurigaan kamu didasarkan atas apa? Apakah kamu tahu gaji kakak kamu berapa? Apakah kamu tahu majikan kamu ini selain mengatasnamakan ke kamu, mengatasnamakan ke siapa lagi? Kenapa dia sebegitu baik mengatasnamakan Ferrari-nya atas nama kamu sebagai sopirnya? Boleh nggak Ferrari-nya ditaruh di rumah kamu? Boleh nggak kamu pakai untuk nganterin istri kamu ke pasar? Boleh nggak kamu pakai untuk nganterin anak kamu ke sekolah? Kan ini atas nama kamu. Secara hukum, secara formil, sebuah barang yang diatasnamakan seseorang, maka dia secara resmi itu milik dia. Apakah bos kamu melarang kamu menggunakan? Kalau menggunakan, kenapa kamu nggak curiga? Iya Pak, saya nggak kepikiran sejauh sana. Ah, ini bukan nggak kepikiran sejauh sana. Jangan-jangan kamu memang membantu majikan kamu, membantu kakak kamu untuk melakukan pencucian uang. Jadi kira-kira seperti itu ya jawaban saya. Ada tambahan mungkin dari Parinto Pak, silakan. Saya kira itu sudah pas yang disampaikan oleh Mas Diki. Tadi jawaban yang pertama terkait dengan yang diinvestasikan di pasar sekunder. Adik-adik mahasiswa silakan lihat di pasal 5 ayat 2, di mana apabila pihak pelapor dalam hal ini perusahaan
dan efek telah melakukan kewajiban pelaporannya, maka 5 ayat 1 terkait dengan menerima dan seterusnya itu tidak berlaku apabila memang sudah melaksanakan kewajiban pelaporannya, terutama terkait dengan TKM, TKT maupun TKA, transfer dana dan dari dan keluar negeri. Saya kira itu nanti dilihat di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang TPPU. Untuk tambahan yang pertanyaan nomor 1. Silakan Mas. Baik. Mas. Nah, berikutnya ini keluar dari topik, tapi saya kira ini kesempatan yang baik ya untuk tetap kami jawab. Izin bertanya, di tengah era fintech saat ini banyak terdapat lembaga asuransi yang beredar. Bagaimana tersebut tidak mengalami gagal bayar seperti kasus Jiwasraya? Dan bagaimana tanggapannya mengenai salah satu pejabat OJK yang terlibat dalam kasus tersebut? Oke, baik. Saya jawab ya, nanti mungkin ini detailnya Pak Rinto bisa menambahkan. Yang pertama, terkait dengan asuransi. Apa jaminan yang bisa OJK lakukan? Yang pertama, OJK itu berada dalam tiga sisi. Sisi yang pertama adalah pengaturan, ya, di mana kita memberikan batasan persentase. Misalnya, kita memberikan batasan, Anda ini harus punya dana sekian persen dibandingkan klaim yang harus Anda tanggung. Nah, kira-kira itu ketentuan kita seperti itu. Selain dari pengaturan, kita juga kita lakukan aspek pengawasan. Jadi kita tidak hanya percaya aja terhadap apa yang dia sampaikan. Ya Pak, kami punya 110% Pak. Kami yakin Pak, kami bisa. Nah, kami juga melakukan pengawasan ya. Kemudian yang ketiga, kami pun ada dalam ranah aspek pengenaan sanksi. Jadi dalam hal pengaturan kami dilanggar berdasarkan hasil pengawasan kami, maka kami akan memberikan sanksi ya kepada perusahaan yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban kami di OJK saat ini sedang mendorong sebuah lembaga jaminan ya, sebagaimana sektor perbankan. Jadi kalau di perbankan kita kenal ada yang namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi simpanan adik-adik dijamin selama tidak melebihi 2 miliar dan tidak mendapatkan bunga lebih dari yang ditentukan. Makanya hati-hati kalau ada bank ngasih bunga lebih, jangan senang. Justru kalau teman-teman nerima bunga lebih, terima bonus lebih, nerima payung, jangan-jangan ya, kata LPS, wah ini kelebihan yang Anda terima nih. Jadi kalau banknya gagal, Anda nggak dijamin 2 miliarnya melayang. Dan kalau teman-teman jadi sultan, jadi konglomerat, jangan menyimpan uang di satu rekening itu banyak. Kalau bisa dipecah-pecah, karena yang dijamin hanya 2 miliar. Nah, mekanisme penjaminan di perbankan ini yang sedang kami dorong dilakukan juga di sektor yang lain, contohnya asuransi ya. Nah, itu jawaban yang kedua. Kemudian jawaban kami yang ketiga tentang kasus Jiwasraya. Nah, ini karena kami adalah pihak yang juga ya, jawaban perusahaan biasa ya, banyak pihak yang berkepentingan, dia BUMN dan segala macamnya. Namun demikian, kita harus menghormati putusan pengadilan yang sudah menetapkan salah satu pejabat OJK dalam kasus tersebut bersalah dan kalau saya tidak salah divonis 6 tahun ya. Tentu dalam untuk menghargai hukum, kalau proses hukum yang harus dihadapi. Tapi memang di forum ini saya ingin menyampaikan bahwa tanggung jawab menjadi pejabat di sebuah lembaga negara, baik lembaga negara pemerintah maupun non-pemerintah adalah seperti itu. Ada kalanya kita dipersalahkan karena kesalahan kita. Ya, kesalahan itu artinya kita melanggar sebuah norma. Anda terima gratifikasi, Anda korupsi, itu bisa dipersalahkan secara pidana. Tetapi ada kesalahan kedua sebagai pejabat, yaitu Anda tidak melakukan sesuatu. Nah, ini yang berat nih. Misalnya gini, Anda harusnya ngasih sanksi. Menurut aparat penegak hukum yang lain, sanksi yang harus Anda berikan harusnya 20 miliar. Tetapi sebagai pejabat OJK, katakanlah saya punya pandangan lain. Kalau saya kasih denda dia 20 miliar, perusahaannya gulung tikar. Maka saya hanya memberikan sanksi berupa surat peringatan tertulis. Nah,
baik, karena daripada saya tegakkan sanksi besar, perusahaannya tergulung. Tetapi bagi aparat penegak hukum lain, ketika saya mengganti sanksi yang seharusnya besarnya 20 miliar menjadi surat peringatan, itu akan menimbulkan sebuah kerugian negara. Nah, jadi kira-kira saya tidak ingin mengomentari kasus pejabatnya secara detail ya. Komentar saya, kami menghargai proses hukum. Putusan pengadilan kita anggap adalah sesuatu yang benar. Tetapi di sisi lain saya ingin menyampaikan bahwa sebagai pejabat negara, kadang kesalahan di hadapan hukum pidana tidak hanya melanggar ketentuan, tapi tidak melakukan sesuatu yang dianggap seharusnya, itu pun bisa dipersalahkan. Itu mungkin Pak Rinto, apabila ada tambahan Pak, kami persilahkan. Ya, terkait ini yang menarik sebetulnya terkait dengan kasus Jiwasraya ini adalah mengenai apakah OJK dapat memberikan jaminan. Yang pertama, kita sebagai pengawal. Asuransi tersebut gagal bayar, sama seperti pengawas bank juga tidak bisa tidak bisa menjamin bahwa bank tersebut gagal dalam pengelolaan sehingga kemudian bank tersebut kesulitan likuiditas dan seterusnya. Namun demikian benar tadi yang disampaikan, kita sekarang sedang mendorong agar terkait dengan asuransi ini ada lembaga yang memberikan jaminan. Dan jaminan itu bukan diberikan oleh OJK, tapi oleh lembaga lain yang akan memberikan jaminan dalam hal, misalnya asuransi itu mengalami gagal bayar. Itu yang sedang kita dorong maupun sedang kita kaji saat ini. Mengenai pejabat OJK yang terlibat dalam kasus Jiwasraya tersebut, sekali lagi saya sependapat bahwa ini kita serahkan kepada penegak hukum, kita juga serahkan kepada putusan pengadilan, dan kita menghormati putusan pengadilan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Riki, kalau pemahaman kami yang terbatas terkait dengan kasus tersebut adalah seorang pejabat negara yang memang atau pengadilan juga mungkin satu sisi melihat pokoknya Anda bukan hanya masalah melanggar norma atau ketentuan, tapi ketika sebagai pejabat negara yang bersangkutan tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, itu bisa dianggap sebagai melanggar ketentuan. Nah, ini mungkin yang terjadi. Sekali lagi ini bukan merupakan pembelaan, tapi itu yang kami pahami dari pemahaman kami yang terbatas. Dan kami tetap mengembalikan masalah ini ke proses hukum yang berlaku. Jadi biarlah kita anggap, karena kalau memang kita tidak anggap benar, ya mungkin kepada siapa lagi ini untuk menentukan apakah ini benar atau salah. Saya kira itu mengenai hak-hak yang bersangkutan, apakah nanti kemudian banding, kasasi, atau peninjauan kembali, saya kira itu merupakan proses yang standar dalam perkara pidana. Saya kira itu, Bapak-Ibu sekalian, saya kembalikan ke Mbak Fiska Uzaimah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rinto, Pak Rifki penjelasannya. Ini kebetulan ada dosen senior juga yang bergabung, Ibu Sri. Bu Sri Hasnawati, apa mungkin ada yang mau ditambahkan, Ibu? Selamat sore, Bu Sri. Selamat sore, Bu Fiska. Selamat sore, Pak Rizky. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Siapa satu lagi tadi? Pak Rinto. Pak Rinto, Bu. Pak Rinto, ya. Aduh, selamat sore, Bu. Semua. Selamat sore, ya, Bu. Pak Rinto. Senang sekali, Pak. Bisa bergabung. Ya, terima kasih ini, Bu. Saya nggak selamat sore, Bu. Yes, terima kasih Bu Sri Hasnawati. Senang bertemu dengan Bapak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara yang lain. Sangat bermanfaat sharingnya Pak buat kami, khususnya mahasiswa kami. Saya juga menambah wawasan baru, menambah pengetahuan baru buat kami. Jadi mungkin dari saya cukuplah, nggak ada tambahan, udah cukup banyak tadi dari Bapak Rinto dan Pak Rifki.
Jadi silahkan ya, Bu Fiska, terima kasih. Mungkin sedikit izin Bu Sri maupun Bu Fiska, ya, kalau saya lihat program yang izin Bu Fiska maupun Bu Sri. Ya silahkan Pak. Jadi kalau kita silahkan, lihat Pak. Program G, kalau kita lihat program ini kan kelihatannya teman-teman juga nanti akan diarahkan terkait dengan ujian profesi, ujian standar profesi ya Bu ya. Iya. Baik sebagai wakil manajer investasi, wakil maupun wakil penjamin emisi efek ya Bu ya. Kalau tidak salah prioritas saya melihat profesi. Prioritasnya ke WPP. Oh siap. Dulu lah. Ya, jadi nanti kan terkait dengan izin WPP itu salah satu materinya itu memang adalah terkait dengan Ampu dan PPT Bu, sehingga Universitas Lampung hari ini itu sudah sangat sesuai Bu, karena salah satu materi nanti juga salah satu materinya adalah terkait dengan Ampu dan PPT. Ya. Ini nanti peserta akan disertakan dalam proses training berikutnya di lembaga seperti TISMI atau bagaimana Bu, atau langsung mengikuti ujian Bu? Rencananya sih mau langsung ikut ujian gitu. Kita kerjasama nanti sama TISMI, kita akan bekerja sama bagaimana menyelenggarakan ujian gitu di kami di universitas. Di FEB, siap, Pak. Bu. Siap. Rencananya siap. Seperti itu kemarin pembicaraan dengan TISMI. Siap, Bu. Jadi apa yang dilakukan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman karena memang salah satu materi ujian untuk masuk PPPE itu adalah terkait dengan materi APU dan PPT. Kami juga beberapa kali telah melakukan pelatihan juga Bu, telah menjadi juga narasumber di TISMI Bu. Ya, jadi ya. Hari ini saya kira mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi teman-teman adik-adik sekalian. Demikian sangat, Bu, mohon Pak, maaf sangat. Apabila kami salah. Mudah-mudahan apa yang kami bermanfaat dan mohon maaf apabila yang kami sampaikan kurang berkenan karena keterbatasan waktu juga kami hanya menyampaikan mungkin tidak seluruhnya Bu. Tapi materi ini kalian adik-adik sekalian bisa digunakan untuk memberikan pencerahan terkait APU dan PPT. Demikian Bu Sri dan Mbak Fiska. Ya, terima kasih Pak Rio. Memang benar kami mengatur waktunya, tapi kan untuk minggu sesi yang berikutnya masih dengan OJK, cuman topiknya berbeda ya Pak, bukan topik seperti ini ya. Iya. Kita masih berikutnya ada dua siapa, sesi lagi dari dengan OJK. Oh gitu. Iya. Untuk hari Kamis nanti sama hari Selasa depan. Masih dengan OJK, topiknya yang berbeda. Aduh, saya lupa topiknya baik. Apa. Yang dua lagi. Jadi, baik. Kalau kemarin kan hari Kamis lalu sudah Pak, siapa namanya lupa saya. Pak Jonathan ya? Pak Jonathan. Pak Jonathan Gregorius. Oh iya, siapa, Pak Bu? Jonathan. Iya, kalau Pak Jonathan apa siapa ya lupa saya. Oh, mungkin. Minggu lalu, Kamis lalu ya, hari Kamis lalu. Sudah Jonathan. Mengisi OJK hari ini dengan OJK, mungkin Kamis nanti ganti lagi orangnya. Saya kira dengan kerjasama kita dengan OJK dan dengan praktisi lainnya akan sangat membantu mahasiswa kami untuk nanti mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja atau mereka menjadi investor atau mereka menjadi praktisi sendiri. Ya. Jadi dari kami mengucapkan terima kasih atas sharingnya, atas pengetahuan dan pengalaman Bapak di OJK selama ini. Buat mahasiswa, semoga mahasiswa bisa memahami terkait karena waktunya juga yang sangat mepet. Mungkin mereka itu seperti menerima sesuatu yang asing nih gitu ya. Pengetahuannya kan masih kami sendiri aja, pengetahuan tentang OJK belum maksimal. Sebagai dosen pengasuhnya ya, pengampunya gitu ya. Jadi sekarang dapat dari sumber.
sumber yang tepat lah dari mewakili panitia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan bagi kami sekalian. Okay. Terima kasih Ibu Sri Hasnawati, terima kasih, senang juga kami bisa membantu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penyampaian. Demikian Bu. Ya, terima kasih. Bu Fiska? Ya, baik. Pak Rinto, Pak Rifki, ini terima kasih banyak atas kesempatan waktunya sudah bersedia berbagi sama kami. Tidak hanya mahasiswa, kami pun banyak mendapat pengalaman baru, ya, pengetahuan baru. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini nanti masih terus terjaga, ya Bapak. Mungkin ada kesempatan yang lain, nanti kami undang kembali dalam materi-materi yang lain. Ini mahasiswa juga saya rasa sangat sangat beruntung, ya, bisa mendapatkan materi sharing ilmu pengetahuannya dari orang-orang yang memang memang mumpuni di bidangnya, ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak. Mohon maaf apabila selama ini ada kesalahan dalam secara teknis mungkin dalam proses short course ini. Kepada mahasiswa, terima kasih juga atas partisipasinya hari ini. Dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan, mungkin kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Rinto. Selamat sore. Terima kasih Ibu-ibu, Bu, adik-adik semua. Izin pamit ya. Terima kasih, selamat sore. Mahasiswanya udah tinggal 50 nih Yusuf. Langsung ya, keluar semua. Kayaknya tadi di tengah-tengah udah begitu dibagi nih, absen udah keluar semua. Enggak ada kuisis ya? Nggak tahu Bu, saya lupa lagi ngasih tahu ada kuisit. Nanti mahasiswa yang masih ada mungkin diinfokan aja, mungkin ya dipantau aja di kelasnya ya, jika ada kuisis ya, kuisis nanti mungkin akan diinfokan kembali melalui WhatsApp grup gitu aja ya Bu ya, karena waktunya ini padat banget tadi ya, dengan dua orang pematerinya. Jadi nggak ada waktu untuk diskusi dan menyampaikan informasi. Kita nggak membayangkan yang kemarin hari Kamis itu waktunya sisa banyak. Oh, ini hari ini waktunya kurang. Iya, sampai ngebut-ngebut di langkah-langkah tadi. Kenapa nggak dibagi dua? Yang satunya satu Bapak Pak Rifki minggu ini, hari ini Pak Rionya minggu besok. Mungkin materinya besok tadi sama kali ya, karena bisa materinya jadi memang terkait satu materi, semuanya materi hari ini. Oh, banyak banget ternyata, saya nggak bayangin. Soalnya ya, saya juga nggak ngebayangin Bu, ternyata pencucian uang sama terorisme tadi itu ternyata banyak ya. Iya, saya dengerin sepintas karena saya masuknya juga terlambat tadi. Oh, iya. Kan saya baru ingat kalau ada, aku lagi di Jakarta soalnya nih. Iya Bu. Iya deh. Ya udah. Ya deh kalau gitu. Ya terima kasih banyak Bu Sri. Yo, makasih. Ya, semuanya, live ya. Yo. Yo.